LDII Kota Depok kembali melaksanakan Salat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Lembaga Cornelis Castellin, tepatnya di depan Gereja Bethel Indonesia pada Senin 17 Juni 2024. Kegiatan Salat Idul Adha tersebut melibatkan warga sekitar. Menurut Ketua RT 01 Niko Riantori, Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat toleransi beragama di Kota Depok. Harus dikembangkan, harus ada regenerasi gitu, dari tahun ke tahun gitu. Membangkitkan generasi yang lain ikut bergabung dalam kegiatan ini gitu, sehingga anak-anak muda ini bisa terarah kehidupannya ke depan. Dalam kegiatan itu, Ketua Pelaksana Laksamana Kevin mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu langkah generasi muda berperan aktif di lingkungan sosial. Ingin memberi rasa tanggung jawab dan kepercayaan kepada orang-orang yang bisa mempercayai saya. Sementara itu, Pembina Pramuka Sako SPN Kota Depok, Rizky Abdurrahman mengapresiasi kepada generasi muda yang dapat andil melancarkan terwujudnya toleransi beragama. Saya melihatnya sebagai hal yang sangat positif ya, generasi muda yang aktif dalam kegiatan sosial seperti ini, kegiatan sholat id menunjukkan kesadaran, yang pertama kesadaran beragama dan rasa tanggung jawab mereka terhadap komunitas. Ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara kita semua. Momentum Hari Raya Idul Adha dapat dijadikan sebagai ajang memelihara silaturahim dan saling menjaga toleransi antar umat beragama. LDII Depok berharap kegiatannya ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan toleransi beragama bersama pemangku kepentingan lainnya.